Majalah Burung Paskom menyajikan kabar inspiratif. Mbah Hadi asal Tamanan Bantul Yogyakarta giat mengikuti lomba dengan menggendong sangkar seperti ini. Dari lomba ke lomba memakai sepeda motor dan cukup bersemangat. Meski usianya sudah menginjak 70 tahun, semangatnya tetap bagus. Selain aktif mengikuti lomba, Mbah Hadi juga memiliki penangkaran dan banyak menelurkan berbagai prestasi di tingkatan lomba. Berikut wawancara senang di rumahnya. Majalah Burung Paskom Media Inspirasi. Pak, itu hobi ini kan naik turun Pak, kadang ini semangat, kadang turun, kadang juga prestasi, kadang-kadang mungkin nilai jualnya agak kendor Pak. Nah, untuk mensikapi itu bagaimana Pak? Tetap semangat seperti Mbak ini, kita sering ketemu di lapangan juga itu happy saja Pak. Begini Pak, soal hobi itu kan masalah kesenangan. Jadi naik turun itu sudah biasa. Dalam semua hobi itu seperti itu. Jadi waktu booming ya banyak sekali penggemar. Tapi nanti suatu saat itu ya akan menurun otomatis. Itu semua hobi, tidak hanya booming. Karena sifatnya kan ya namanya hobi kan senang-senang. Kadang-kadang senang sekali, kadang-kadang tidak begitu senang atau kurang begitu senang. Nah yang jadi masalah itu yang hobi sebagai mata pencaharian. Nah inilah yang menyebabkan banyak orang depresi atau gimana ya, putus asa, karena diharapkan dengan hobi itu akan bisa menopang kehidupan. Ini adalah perlakuan yang kurang tepat. Walaupun bisa dibenarkan, tapi kurang tepat saja. Yang penting gimana Pak? Harus hobi dulu atau gimana? Iya, ya harus kita niatkan hobi. Bukan kita niatkan mencari penghasilan dari hobi. Nanti akan kecewa sendiri kalau begitu. Artinya karena mungkin belum menghasilkan, punya tombol dulu deh Pak kira-kira. Ya seharusnya kalau langkah dasarnya niat awalnya itu karena hobi, ya syukur bisa menghasilkan, nah itu alhamdulillah. Tapi karena kemungkinan tidak menghasilkan, ya niatnya sudah hobi duluan, jadi tidak begitu kecewa. Dan yang perlu dipikirkan kalau hobi, ya lihat-lihat artinya nari kantongnya lah, jangan dipaksakan untuk membeli sesuatu hobi apapun yang terlalu mahal. Jadi menyesuaikan kantongnya sendiri masing-masing. Ya, pokoknya hobi apapun, khususnya bagi saya hobi perburungan. Saya tidak pernah membeli burung-burung yang mahal. Karena saya membreeding sendiri, mengharapkan dengan burung-burung yang berkualitas sesuai permintaan yang ada di lapangan. Iya, seperti itu. Banyak hal yang sudah diterangkan oleh Pak Hadi tentang tekstur warna juga tekstur yang dikembangkannya. Nah, pada sesi yang kali ini saya akan mengupas sedikit supporting terhadap kegiatan dalam pengembangannya seperti apa. Ayo ikuti saya untuk terus mengupas hobi agar tetap bersemangat. Kalau ini namanya DRK, tulisannya DRX, DRK, DRK Leopard. Karena ya, ada warna-warna silver leopard, brown leopard,
Lalu banyak lagi krem leopard. Kalau ini hanya dark leopard aja. Warna leopard itu karena perkawinan-perkawinan itu sehingga warnanya jadi lebih banyak dari kuku warna yang lain. Kalau ini leopard betina ya, ya. Dengan nanti disilangkan dengan kres jantan warna wil, warna kukur biasa. Hasilnya tetap lumayan ya Pak, sebagai bagian dari bisnis melengkapi anggungan di tempat Bapak ini. Ya, sementara ini belum menghasilkan, Mas. Oh, masih. Saya kan masih baru dalam perkukuhan warna. Yang lama kan diputar peluh sama Kuantan. Oh. Kalau di TW, saya belum lama. Oke, Pak. Belum tahu hasilnya.